mau beli ikan asap, Bu. Niki ikan apa? Niki lamadang. Kalau ini gini? Niki tuna. Ikan tuna. Bro, pilih tuna apa? Pilih apa, Bro? Ini mah cuminya, Mas. Di mana, Bu? Di sini ini 45. Ini 35. 45 sama 35. Terus, ini ini selangkung kali. Ini telur. Tiga lima, empat lima. Kali pinten, Bu? Niki tuna kan, Bu? Sanes tonggol kan? Sanes tuna sama tonggol itu hampir sama loh, Bro. Gimana Bro? Apa coba yang ini aja? Berapaan, Bu, ini, Bu? Niki 252. 252. Ikan apa ini? Niki lamadang jenis tenggiri. Lah ini iki anu napa niku sakalan ambon. Mana, Bu? Iki mawon. Niku. Beli berapa? Beli 4 jadi berapa? Pinten, Bu? 50. Jauh-jauh dari Panjen cuman beli ikan. Ini tuna tuh. Iya. Ya ini sekarang lagi di pasar kios ikan apa nelayan daerah Sendang Biru ini ya. Di sini pasarnya nampak rame, banyak pengunjung, padahal ini sore jam 3 ini. Pasare masih ramai sekali. Bro, aku tak beli ikan di dalam. Aku pernah beli ikan asap. Terus ini coba-coba beli ikan tuna aja. Kios ikan nelayan. Ayo coba kita masuk. Guys, di dalam sini kalau enggak betah sama bau-bau anjir kayak pasti nggak keluar lah. Balik di dalam sini, ikan ini kan langsung dari laut langsung taruh sini, langsung dipotong-potong gitu, jadi baunya itu bau amis. Ya ini ya suasana pasar ikan Sendang Biru. Ikannya besar-besar. Mau beli ikan tuna yang 1 kilo atau 2 kilo gitu. Kalau yang 5 kilo kebesaran, Bro. Aku cari ikan yang agak kecilan, Bro. Ikan tunanya ada, Bu. Tapi yang sekitar 2 kiloan aja. Berapa 1 kilo ya? 1 kilo 22. Kalau 2 kilo jadi berapa? 44. Dipotong 40 gimana, Bu? 2 kilo. Kalau ini ikan tongkol, Bu, ya? Oh, yang loreng ini tongkol. Kalau yang nggak ada lorengnya itu ikan tuna. Oh, iya. Tuna cuma satu, mesinnya
Jadi ciri-cirinya ikan tuna siripnya panjang. Kalau ikan tongkol di perutnya sih dia ada loreng-lorengnya. Yes bu, ikan tuna 2 kilo aja. Saman pilihkan. Lumayan buat oleh-oleh. Jauh-jauh dari Banjen cuman beli ikan tuna. Berapa kilo itu bu yang barusan? Ini. Iya. 2 kilo, mungkin 2 kilo 2. Berapa itu uangnya? Berapa? Totalnya? 2 kilo 3 on. Berapa? Totalnya? 50 ya? Korting 1000. Waduh. Lumayan dapat kortingan 1000 sama ibu ya. Ya udah wes sekalian samaan potongkan juga ya bu ya. Potongan? Iya. Dipotongkan sekalian. Ikan ini besar-besar. Kalau ini jadi ikan tongkol bu ya? Ya itu tongkol cakalang. Ikan tongkol cakalang. Cakalang apa cakalan bu? Cakalang. Cakalang, iya. Lore-lore ini nama ikan tongkol cakalang. Kalau yang nggak ada lore-nya ini ikan tuna. Katai ibunya ini. Ya ini. Ini bisa. Wes. Sudah berapa? Ya ini. 10 loro. Ini loro e marang. Ya iya Pak. Oh lebat ini mek. Lelangane selekor. Untuk urung persenane sekitar setengah. Oleh 500 penting dampek. Suasana ikan pasar ikan Sendang Biru. Pasar ikan ini tutupnya jam berapa bu? Tutup jam 5. Jam 5 sore tutup ya? Kalau malam-malam nggak buka? Malam nggak ada, tutup. Malam-malam gelap. Malam-malam gelap. Kalau ngasih masuk orang. Ya ini. 50, 2 kilo. 2 kilo 3 on. 2 kilo 3 on. Harga 50.000 dapat kortingan dari ibunya 1.000. 1.000. Ya, lumayan. Kortingan 1.000. Ikan apa, Bu? Kontol, Bu. Waduh. Jadi berapa bagian bu itu bu? Wah. Jadi 8 potong bu ya? Gak apa bu. Beli ikan tuna berarti 2 kilo lebih 3 on harga 50. Di korting 1.000 sama ibu ya. Sebenarnya harga 51. Lumayan dapat oleh-oleh ini dari Sendang Biru. Ini ikan tuna buat lauk besok ya guys. Mantap. Ya ini habis belanja ikan di pasar ikan daerah Sendang Biru ya ini guys. Kuncinya sudah aku kasih kan? Kontakmu di. Duh. Sudah aku kasih, Bro. Coba cari-cari, sudah aku kasih loh.
ayo.